Ada deg-degan yang lihat ini karena aku insya Allah Agustus tuh kalau dilancarkan aku berangkat kuliah lagi. Semoga aku bisa dengan lancar memakai itu lagi. Jadi setiap kali saya melihat toga ini, saya ingat bahwa di balik pundak aku itu ada harapan dari banyak orang. Bukan soal saya sendiri, tapi soal orang lain juga. Dan saya berharap dimanapun kamu berada, apapun yang kamu sedang kerjakan, apapun yang sedang kamu rasakan, semangat terus berjuang karena suatu hari kamu pasti bisa. Yang pertama mungkin nostalgia, mau itu sekolah S1 ataupun S2. Ini menjadi semacam simbol dari pendidikan sih, dimana aku merasanya mendapatkan kayak kebebasan dalam berpikir, kemandirian dalam beropini. Jadi ini mengingatkan aku akan hal itu.